Ya, lidah buaya. Siapa yang tidak mengenal lidah buaya? Atau yang lebih dikenal dengan aloe vera, yang ternyata banyak sekali manfaat serta khasiatnya baik dari dunia kesehatan maupun dunia kecantikan manusia. Perlu kalian ketahui bahwa senyawa anthraquinone yang terdapat dalam lidah buaya berperan dapat menangkal bakteri dalam tubuh manusia. Tak hanya itu, ternyata tanaman lidah buaya juga mengandung banyak jenis zat dan senyawa yang tentunya bermanfaat bagi kesehatan dan untuk kecantikan kulit. Tanaman lidah buaya berkhasiat untuk mengatasi berbagai macam penyakit dan cara pengolahannya yaitu 1. Bermanfaat atau berkhasiat untuk mengatasi sakit kepala, pusing, sembelit, kejang pada anak, kurang gizi, batuk, rejang, muntah darah, kencing manis, dan haid. Caranya, ambil 200 gram daun segar lidah buaya dicuci bersih, dikupas lalu direbus dengan 3 gelas air selama 15 menit. Setelah dingin, diminum 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. 2. Penyubur rambut. Caranya, ambil daun lidah buaya segar secukupnya dan dibelah. Ambil bagian dalam yang rupanya seperti agar-agar, digosokkan ke kulit kepala sesudah mandi sore, kemudian dibungkus dengan kain. Keesokan harinya rambut dicuci. Dipakai setiap hari selama 3 bulan untuk mencapai hasil yang memuaskan. 3. Mengatasi atau mengobati luka bakar dan tersiram air panas. Caranya, daun dicuci bersih, ambil bagian dalamnya, tempelkan pada bagian tubuh Anda yang terkena api atau air panas. 4. Mengatasi bisul. Ya, daun lidah buaya dilumatkan, ditambah sedikit garam, dan tempelkan pada bisulnya. 5. Menghilangkan jerawat. Caranya, ambil lidah buaya secukupnya, kemudian belah dan ambil getahnya atau lendir yang terdapat di dalamnya. Oleskan pada bagian wajah yang berjerawat kurang lebih selama 15-20 menit. Kemudian bilas dengan air hangat. Lakukan cara ini 1 kali sehari. 6. Menghilangkan flek hitam. Ya, cuci muka dengan air bersih. Setelah muka dibersihkan, ambil jeli lidah buaya lalu bersihkan dari lendirnya. Lalu oleskan ke muka dan biarkan selama 30 menit. Setelah itu bersihkan kembali muka dan air bersih dan keringkan. Lakukan minimal 2 kali sehari secara berturut-turut dan rutin. 7. Untuk mengatasi kesehatan bulu mata. Caranya, sebelum tidur atau saat sedang bersantai, cuci bulu mata Anda agar terbebas dari bahan kimia seperti maskara. Lalu ambil jeli lidah buaya dan oleskan dengan lembut serta pelan-pelan pada bulu mata. Biarkan selama 30 menit lalu cuci dengan air bersih. Lakukan dengan rutin untuk mendapatkan hasil yang sempurna dan maksimal. 8. Menyuburkan alis. Ya, jeli lidah buaya juga bisa digunakan untuk mempertebal alis mata. Caranya, sebelum tidur, jeli lidah buaya dioleskan ke bulu alis mata. Lalu keesokan harinya, ketika kita sudah bangun tidur, cuci hingga bersih. Lakukan cara ini tiap hari untuk mendapatkan hasil yang sempurna. 9. Untuk perawatan kulit. Caranya, ambil sepotong lidah buaya dan bersihkan atau sisihkan bagian jelinya saja. Ingat, ini tidak termasuk cara lengket yang menempel pada kulitnya. Hancurkan jeli dan oleskan pada kulit sebelum tidur. Selain jerawat hilang, kulit pun juga akan menjadi lembut, bersinar, dan tidak akan keriput. 10. Pembersih make up. Ya, Anda boleh mencoba gel lidah buaya ini untuk membersihkan make up Anda. Langsung mengambil gel alaminya, maka ia langsung akan membersihkan make up dengan lembut tanpa meninggalkan iritasi. 11. Melembabkan kulit wajah. Ya, tak perlu bingung mencari pelembab yang alami dan aman untuk kulit sensitif. Anda cukup mencari yang berbahan lidah buaya, sehingga kulit menjadi tetap dingin. Ia juga aman untuk kesehatan kulit sensitif, kulit berjerawat. Bahkan, lidah buaya akan membantu menyembuhkan jerawat dan bekas jerawat. 12. Mengatasi diabetes. Ya, dengan merebus lidah buaya yang sudah dibuang durinya selama beberapa menit dengan 3 gelas air bersih dan
tersisa hingga menjadi 1,5 gelas, kemudian diminum 3 kali sehari masing-masing 1/2 gelas. 13. Mengobati wasir. Caranya, siapkan 1/2 dari batang lidah buaya beserta 2 sendok madu dan 1/2 cangkir air matang. Lalu parut lidah buaya, kemudian ditambahkan madu dan 1/2 cangkir air matang pada parutan tadi. Kemudian aduk sampai rata dan saring untuk diambil airnya. Lalu minum 3 kali dalam sehari. 14. Melancarkan pencernaan. Ya, tanaman lidah buaya sudah dikenal sejak lama sebagai tanaman obat untuk membantu melancarkan pencernaan dan menjaga pencernaan supaya tetap sehat. 15. Mengeluarkan racun di dalam tubuh. Ya, sama seperti rumput laut, lidah buaya merupakan tanaman yang mengandung gelatin. Gelatin tersebut berfungsi untuk menyerap racun yang berada pada usus dan mengeluarkan bersama dengan kotoran. Ya, itulah mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan tentang manfaat atau khasiat tanaman lidah buaya yang sangat baik untuk kesehatan serta kecantikan kulit wajah, dan bahkan sangat baik juga untuk kesehatan rambut. Semoga bisa berguna serta bermanfaat bagi kalian semua yang menonton tayangan ini. Dan terima kasih, jangan lupa subscribe channel ini, dan thank you dan enjoy watching.